panjang mengenai bagaimana terlibat dengan Allah dan kemudian experience sehingga mengalami Allah dalam kehidupan kita. Kita sudah lihat meskipun sepertinya simple dalam hidup kita, terlibat dengan Allah, mengalami Allah, tapi kita tahap demi tahap sudah lihat ya dalam bagian yang saya tunjukkan dalam berbagai khotbah minggu-minggu yang lalu, dimulai dari hubungan dengan Allah, lalu kita bagaimana kita mendengar Allah, dan kita sampai minggu yang lalu pada waktu kita mendengar Allah, kita mendengar panggilan Allah, dan panggilan Allah itu akan membawa kita dalam krisis kepercayaan itu. Minggu yang lalu, krisis kepercayaan. Dan hari ini kita melihat satu contoh teladan dari khotbah minggu yang lalu, bagaimana Maria mendengar Allah dan mendengar panggilan Allah dan membawanya dalam satu krisis. Suatu krisis merupakan tahap yang sangat penting, yang sangat menentukan apakah kita akan terlibat dengan dia dan mengalami Allah dalam kehidupan ini. Itu sebabnya tahap ini disebut sebagai turning point dalam kehidupan kita ini, dalam menjawab panggilan Tuhan dalam kehidupan kita ini untuk terlibat dengannya dan kemudian kita mengalami Tuhan. Dan bacaan kita, ketika Allah berbicara kepada Maria melalui Gabriel, malaikat Tuhan, tidak ada banyak cara Tuhan berbicara dalam kehidupan mengenai kedatangan Kristus yang kita rayakan dalam bulan ini. Dengan cepat ia hanya dapat dipenuhi dengan ketidakpengertian, kebingungan, ketidakpahaman, sehingga yang keluar dari mulutnya adalah pertanyaan-pertanyaan. Bagaimanakah hal itu mungkin terjadi? Garis bawah itu, saudara, itulah krisis yang kita bahas kemarin. Panggilan Tuhan memasuki tahap krisis buat Maria. Bagaimana itu mungkin terjadi? Maria berkata, aku belum bersuami. Lukas 1 ayat 30. Itu mengingatkan kita juga visi yang dinyatakan panggilan Allah sebelumnya, yang dinyatakan kepada Zakaria pada waktu dia bertugas di Bait Allah. Dan Zakaria sudah sangat tua, istrinya sudah mandul, mati haid, dan dikatakan engkau akan melahirkan anak yang akan mempersiapkan jalan buat Tuhan. Dan Zakaria, mana mungkin itu terjadi? Kalau sudah baca di dalam firman, bagaimana aku tahu mengenai hal itu, bahwa hal itu dapat terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umur. Sekali lagi, saudara, krisis. Ini contoh di masa Advent. Kita memahami seni rangkaian pada saat Tuhan berbicara kepada kita dan panggilannya dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita berada dalam krisis. Tahu krisis kemarin tidak kita bahas, dan kata krisis itu berarti keputusan, karena itu titik dalam hidup kita, keputusan, ketetapan, ketegasan kita mendengar panggilan Allah dan berjalan mengikut Tuhan dalam hidup kita. Begitu krisis yang dialami Zakaria begitu dalamnya dapat memahami. Sampai kemudian Zakaria itu harus bisu, sampai dengan sungguh-sungguh Yohanes Pembaptis dilahirkan. Mari kita bertanya, mengapa panggilan Tuhan, terlibat dengan Tuhan, dan kemudian membawa kita untuk mengalami Tuhan, selalu membawa kita dalam krisis. Ini kita segarkan kembali dari contoh Maria, tiga hal yang sudah kita bahas kemarin. Pertama, karena rencana. Pada waktu Allah memanggil kita, Allah bukan bertanya apa rencanamu untuk aku dan laksanakan dia. Tetapi Allah menyatakan rencananya, bukan rencana kita. Dan panggilan Tuhan itu dapat seperti dikatakan Yesus, tingginya langit dan bumi dari rencananya dengan rencana kita. Itulah krisis yang pertama terjadi dalam hidup setiap panggilan Tuhan. Bukan rencana kita, tetapi rencananya. Rencana Maria bertunangan dengan Yusuf untuk kemudian melahirkan keturunan daripada Yusuf, dan itu rencana dari Maria. Tetapi terjadi interupsi dari rencananya itu. Engkau akan mengandung.
bukan dari Yusuf, tapi dari Roh Kudus. Ini rencana yang serius, saudara. Suatu rencana yang tidak mudah untuk dihadapi. Bagaimana Yusuf dapat memahami rencana ini? Kalau dia hamil, dia punya pasangan hamil sebelum menikah. Dan rencana ini sangat serius bagi kehidupan Maria pada zaman itu dan hukum pada waktu itu. Kalau tunangannya ini Yusuf, tidak sebaik seperti Yusuf, dan menceraikannya dengan declare saudara bahwa dia hamil, Maria direjam batu, direjam batu. Rencana ini bukan rencana Maria, tetapi Allah yang memiliki rencana di dalam kehidupan ini. Dari sini kita belajar dengan sangat indah untuk hidup kita bergereja. Pada waktu Allah menyatakan visi dan misi, itu tidak serentak, apalagi dalam gereja. Dimulai dari Zakaria dan Elisabet bergumul lebih dahulu. Maria juga belum tahu. 6 bulan setelah kehamilan itu, baru Maria ditemui. Visi itu sudah ditangkap oleh Zakaria, tapi tidak dipahami oleh Maria. 6 bulan dalam kandungan, baru visi itu ditangkap oleh Maria. Tetapi pada waktu Maria menangkap visi dari Tuhan, Yusuf belum mengetahui. Dan bagi Yusuf, itu bencana. Saya tahu itu sebabnya dengan diam-diam Yusuf mau menceraikan Maria. Kalau itu terjadi dalam gereja, itu serius. Berapa banyak gereja kalau sudah berhadapan, orang-orang sudah diberi visi oleh Tuhan, tapi kita belum mungkin. Apa-apa gereja mau dibawa kemana? Untuk apa ini? Itu yang dipikirkan Yusuf. Apa-apa dengan Maria ini? Tapi pada waktu Yusuf mempertimbangkan untuk menceraikan Maria, visi itu baru diberikan kepada Yusuf. Dan itu sebabnya satu visi dan misi membutuhkan kita serius untuk merentang besar. Karena banyak terjadi pertikaian dan perpecahan di dalam gereja disebabkan karena visi Tuhan tidak serentak hari ini. Kita semua dapat dan paham dengan visi Tuhan itu. Terjadi konflik di dalamnya bertahap sedemikian rupa, tetapi pada akhirnya kita dapatkan rencana Tuhan berbeda dengan rencana kita. Itu krisis yang pertama. Yang kedua, panggilan yang disampaikan adalah panggilan untuk melaksanakan pekerjaan Allah, dan itu bukan pekerjaan kita. Dan itu krisis kedua dalam kehidupan kita. Mengapa? Kalau kita dipanggil Tuhan, kita mengalami krisis. Bukan pekerjaan kita. Kalau saudara pergi ke gereja dan saudara itu hanya mau cari proyek untuk kita, untuk cari keuntungan buat kita, itu bukan gereja yang sejati. Gereja sejati bukan melaksanakan pekerjaan, bukan bisnis kita. Gereja bukan bisnis, tetapi pekerjaan Allah. Saya rasa pekerjaan dari Maria adalah hidup terhormat mulia, menikah dengan Yusuf dalam kemuliaan di mata masyarakat. Tetapi pekerjaan Allah menyatakan berbeda. Kehamilannya sangat serius berhadapan dengan Yusuf. Sekali lagi dia dapat terhina di mata masyarakat dan bahkan hukumnya rejam batu pada waktu itu. Ini pekerjaan Tuhan. Dan yang mau dinyatakan Maria bukan pekerjaannya. Yang mau dinyatakan Maria dengan panggilannya pekerjaan Allah. Dan kalau itu pekerjaan Allah, kita masuk krisis yang ketiga. Ukuran kapasitas yang disampaikan ini pekerjaan Allah, pekerjaannya, kuasanya. Dan itu yang membuat kita bergumul. Mana mungkin itu bisa terjadi? Kita harus melihat ini pekerjaannya, bukan pekerjaan kita. Kalau itu pekerjaan kita, ukuran kapasitasnya adalah kita. Tetapi karena ini mau menyatakan pekerjaannya, maka ukuran kapasitas yang menyatakan adalah pekerjaan Allah, supaya orang melihat Allah yang bekerja. Dan sesuatu yang mustahil, tidak ada yang mustahil. Dan itu sebabnya saya ingin, bagaimana kita dapat melewati krisis iman untuk kita kemudian terlibat dengan Allah dan mengalami Allah dalam kehidupan kita. Tidak ada hal yang lain, hanya satu kita sudah bahas, iman. Itu sebabnya kita disebut orang beriman. Untuk dapat kita menjawab ya, keluar dari krisis ini, mulai terlibat dengan Allah, hanya ada satu yang dibutuhkan, iman dalam kehidupan kita.
kita ini. Sebagaimana Maria melewati krisis kepercayaannya, begitu malaikat menjelaskannya, dia beriman kepada Allah yang maha tinggi dan maha kuasa itu. Maria mengamininya, Maria menjawabnya dengan imannya, dan menjawab panggilan Tuhan dengan imannya yang dalam. Oleh karena iman itu, maka Maria keluar dari krisisnya, mampu untuk menjawab dan merespon dengan begitu indah, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria memutuskan, ini krisis, memutuskan berketetapan untuk terlibat dengan Tuhan. Keluar dari krisis kepercayaannya dengan iman, terlibat dengan Tuhan, dan mulai hidupnya mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Saudara, mari kita lihat kehidupan seseorang yang mengalami Tuhan di dalam kehidupan ini. Itulah suatu keindahan iman yang menjawab panggilan Tuhan. Abraham dalam perjanjian lama disebut sebagai bapa orang beriman, dan gereja mentabiskan Maria sebagai bunda orang beriman. Bunda orang beriman. Keindahan dalam perjanjian dan perjanjian baru, Maria disebut sebagai bunda gereja karena iman. Dengan ketulusan dan dengan kesungguhan hati, keikhlasan mempersembahkan tubuhnya, aku ini hamba, inilah tubuhku. Sebagaimana dikatakan Roma 12 yang kita baca bersama, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Allah. Itulah saat Maria berkata, inilah tubuhku, dan dipersembahkannya, this my body. Maria mempersembahkan tubuhnya, kekuatannya, dan seluruh keberadaannya untuk mengandung dan membentuk dan melahirkan tubuh Kristus. Saat ini sedang menghayati gereja Katolik. Tubuh Kristus itulah hakikat gereja. Dan kalau itu hakikat daripada gereja, tubuh Kristus dilahirkan dari mana? Maka kita menyebutnya bunda gereja, bunda tubuh Kristus, bunda yang mulia. Itulah hakikat daripada gereja. Itu sebabnya Maria disebut the mother of church, dan gereja menyebutnya bunda Maria. Begitu indah teladannya bunda Maria. Salam bunda Maria, terpujilah engkau, terpujilah di antara kaum wanita. Artinya dialah yang termulia dari semua wanita. Untuk kita dapat menjadi meneladani kesempurnaan iman wanita yang mulia di dalam bunda Maria ini. Bagaimana hidup terlibat dengan Kristus karena imannya itu menjadikan Maria mengalami Tuhan. Dan kalau orang mengalami Tuhan, banyak orang berkata mengalami Tuhan. Saya tunjukkan banyak fenomena, saya dikirimi video bagaimana seorang penderita, gulebak, gitu. Semua, tetapi hanya satu ujian untuk kita membuat apakah ini sungguh-sungguh pengalaman dengan Tuhan, hanya satu. Sebagaimana kita lihat di dalam diri, bahwa hidupnya, kalau ini orang yang mengalami Tuhan, terlibat dengan Tuhan. Dan satu fenomena yang paling utama untuk menguji semua dari hal-hal yang lain, hidupnya adalah untuk kasih dan demi kasih. Tidak ada, tidak boleh jadi pendeta hebat, ukurannya adalah dari buahnya. Apakah kehidupannya untuk kasih dan demi kasih? Itulah mengalami Tuhan. Itulah terlibat dengan Tuhan. Mereka yang mengalami Allah, terlibat dengan Tuhan sebagaimana tercermin dalam seluruh kehidupan dari Maria, adalah hidup untuk kasih dan demi kasih. Itu sebabnya Maria adalah wanita teragung dari kaum beriman dan hamba-hamba Tuhan, karena
karena kemurahan hatinya pada waktu terlibat dengan Allah dan mempersembahkan tubuhnya, inilah tubuhku untuk dipakai oleh Tuhan. Ia menawarkan dan membagikan apa yang baru saja dia terima, yaitu Kristus yang dikandung di dalam tubuhnya yang dia terima dari Allah, dibagikannya oleh karena hidupnya untuk kasih dan demi kasih. Sebagaimana kemudian Santa Teresa begitu merenungkan indahnya teladan daripada Maria ini, dia berkata, Santa Teresa berkata, yang ku ingini dalam hidup ini adalah menaruh diriku di pusat gereja, menaruh diriku di hati gereja, menaruh hati hidupku ini di jantung gereja, untuk senantiasa menawarkan dan membagikan kasih. Dan ini teladan dari mana? Untuk menawarkan dan membagikan kasih, kata Santa Teresa. Dan itu tercermin dalam seluruh kehidupannya sehingga gereja menyebutnya sebagai Santa Teresa. Karena hidupnya adalah untuk kasih dan demi kasih. Ketika anaknya tidak dilihatnya hidupnya untuk kasih dan demi kasih, pertama-tama tercermin dari anak yang dikandungnya. Dengan cepat dia cemas perjalanan pulang menuju ke tempat dari Yerusalem. Dia tidak menjumpai Yesus, anak-anak kemana? Lost. Dan hatinya cemas. Itulah ibu bunda yang penuh dengan kasih, untuk kasih demi kasih kepada anak-anaknya. Keberadaan anak itu sangat serius. Di mana anak-anak kita ini berada? Maria cemas mencarinya. Saya rasa tidak ada rumah yang sungguh-sungguh menjadi rumah kalau sudah ditinggalkan oleh anak-anak. Saya rasa, mengapa Maria cemas? Kalau dia sampai rumah-rumah bukan lagi rumah, kalau dia kehilangan anaknya, maka dicarinya anak itu. Saudara, lihat di mana anak-anak kita. Apakah kita menjadi seperti Maria untuk kasih dan demi kasih? Sadari bahwa dunia ini terus merenggut anak-anak kita. Kalau kita tidak serius dengan anak-anak kita, perlahan-lahan dan kita melepas dan membiarkan anak kita dibawa jauh, makin jauh dari Tuhan, kegelapan dunia akan menelan anak-anak kita. Maria serius mencari, cemas dengan keberadaan anak-anaknya. Darah Allah memanggil Maria untuk terlibat dengannya, sekali lagi untuk cinta kasih dan belas kasih, menawarkan dan membagikannya itu kepada dunia ini. Karena Allah berkata ini adalah pekerjaan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, diberikannya anaknya yang tunggal. Hakikatnya pekerjaan Allah adalah kasih itu, sebagaimana tercermin dari Kristus Yesus itu. Dan kita tahu bahwa yang diberikan ini adalah Ekaristi, tubuh dan darah yang mula-mula. Inilah perjamuan kudus yang pertama, yaitu anak Allah sendiri yang diberikan kepada kita. Dan karena anak yang diberikan itu hakikatnya kasih, saudara, dan diletakkan sebagaimana inilah tubuhku, artinya Maria adalah altar perjamuan yang pertama, di mana Ekaristi yang pertama itu diletakkan. Maria adalah altar yang pertama buat perjamuan itu. Dan itu sebabnya, karena dia adalah altar dari tubuh dan darah Kristus itu, altar itu selalu mau dan siap untuk menawarkan dan membagikannya untuk kasih dan demi kasih. Itulah Bunda Maria, altar Tuhan Yesus Kristus.
dan menjadi perjamuan terus kita sepanjang segala abad dan tempat di mana tubuh Kristus ditawarkan dan dibagikan. Kita dapat melihat di dalam diri Maria begitu cepat dia bersedia untuk membagikan Ekaristi itu. Rahmat yang diterimanya dibagikan, ditawarkannya. Kita melihat dengan sangat jelas Maria penuh dengan kemurahan hati pada waktu di pesta nikah di Kana. Hatinya tergerak oleh belas kasihan pengantin baru bersuka cita hari pernikahannya. Tetapi baru saja memulai pernikahannya sudah diancam dengan dipermalukan begitu rupa karena zaman itu akan menjadi sangat terhina karena dalam pesta nikah itu kehabisan anggur. Maria memiliki hati untuk kasih dan demi kasih. Dan dia tahu dia memiliki Ekaristi karena dia adalah altar Ekaristi itu. Itu sebabnya dia menjumpai Yesus. Ekaristi itu dan berkata, Mereka tidak lagi memiliki anggur anakku. Mereka tidak lagi memiliki anggur Ekaristi. Darah ini adalah perkataan kelembutan hati seorang yang terlibat dengan Allah. Terlibat dengan Allah dan mengalami Allah yang sangat mengagumkan. Ia menjadi pengantara. Dan dari tradisi ini kita lihat Maria disebut sebagai pengantar. Ia menjadi pengantara bagi Ekaristi itu. Karena dia adalah altar Ekaristi itu. Untuk menawarkan Kristus agar Ekaristi itu memberkati kegaduhan, musibah, bencana di pesta Kana itu. Anakku, mereka kehabisan anggur untuk kasih dan demi kasih. Itu berarti yang menjadi pengantara agar Ekaristi itu bergerak. Dan kita tahu Ekaristi itu merubah kemudian air menjadi anggur dan memulihkan pesta di Kana itu. Apakah kita mengalami Tuhan? Saya dapat melihat. Apakah saudara memiliki hati seperti Maria yang mampu melihat dan menemukan sesama kita yang sedang membutuhkan, melihat sesama yang membutuhkan, dan kelembutan hati untuk mengasihi dan demi kasih. Itulah Maria yang terlibat dengan Tuhan. Senantiasa menawarkan dan membagikan Ekaristi sehingga sesudah pesta nikah Kana dipulihkan oleh Ekaristi. Kita mulai dari rumah kita sendiri. Apakah kita dapat merasakan apa yang menjadi kebutuhan dari orang tua kita yang lanjut usia dengan mata seperti Maria untuk kasih dan demi kasih? Apakah kita mampu untuk melihat kebutuhan dari suami kita, istri kita, anak-anak kita? Apakah kita mampu memberikan mereka home sweet home? Kita melihat bagaimana Maria bunda yang lembut hati, pengasih, yang tidak pernah malu untuk menyatakan Yesus anak. Di akhir-akhir menjelang kayu salib, Yesus dipandang sebagai manusia yang sangat hina. Seluruh manusia meninggalkannya. Murid-muridnya lari meninggalkannya. Membuangnya. Siapa yang ada di sisinya? Hanya wanita mengalami Tuhan untuk kasih dan demi kasih. Sehitam apapun, seburuk apapun, anaknya itu dipandang dunia. Maria selalu berada di sisinya. Maria selalu berada di sisinya. Maria tidak merasa malu menghadapi kenyataan.
ketika anaknya dilihat sebagai momok bencana yang buat masyarakat, semua berteriak salibkan dia seperti penjahat yang harus disalibkan. Mukanya diludahi, keberadaannya tidak dikehendaki lagi, tak ada yang menginginkan dan mengasihinya. Dia menanggung dosa seluruh dunia. Dia hendak disingkirkan, dimusnahkan, sampah, dibenci oleh semua orang. Namun hanya satu, Maria berdiri tegak sebagai Bunda Kudus. Dengan kelembutan hati sebagai ibu, terus mengasihi. Saudara, kita belajar bagaimana kita berada di orang yang ditaruh Allah di sisi kita, tetapi menjadi tercemar, terhina, tersingkir, menanggung aib dalam kehidupan. Ketika suami kehilangan segala sesuatu dalam kehidupannya, pekerjaannya, mungkin menjadi seperti Ayub, tubuhnya menjadi penuh dengan borok, hanya duduk di abu dan debu. Adakah kita menjadi Bunda Maria di sampingnya? Atau kita menjadi bunda seperti istri dari Ayub? Untuk apa kamu mengikuti Tuhan kalau nasibmu seperti itu? Kutuki Tuhan Allahmu, mati kamu. Itu istri Ayub di tengah-tengah musibah yang dialami oleh suaminya. Ataukah kita mengalami Tuhan dalam hidup kita seperti Maria putranya, menanggung bukan hanya satu dua aib dosa, aib dunia dipikulnya. Tetapi hatinya penuh dengan kelemah lembutan, keraman hati, merasakan dan memahami kesedihan dan penderitaan orang-orang yang ada di sisi itu. Dan mari kita bertanya, dari mana keagungan Maria itu berasal? Dari mana Bunda Agung ini, saudara, berasal? Dari pengertian dan pemahamannya terlibat dengan Allah dan mengalami Allah untuk kasih dan demi kasih nyata pertama-tama melewati kehidupan keluarga yang dibangunnya. Apakah kita juga memiliki keagungan dan keindahan bahwa kasih itu penuh dengan pengertian? Kasih itu penuh dengan pengertian. Itu yang tercermin dari Bunda Maria. Dan mengapa banyak orang dan menyebutnya dia sebagai pengantar penuh pengertian dalam kehidupan kita ini? Inilah kasih yang saya amati sedang dengan takjub. Mereka yang memiliki dan mempraktekkan kasih dalam kehidupannya, saya melihat wanita-wanita miskin rela menderita dalam kehidupannya, dan saya hanya tahu semua dilakukan demi untuk anak-anaknya. Di situ saya tahu itulah kasih. Saya menyaksikan bagaimana ayah dan ibu mengorbankan banyak hal, dan kalau perlu tubuhnya, bahkan rela mati menggantikan untuk memenuhi kebutuhan dari anak-anaknya. Dan saya tahu itulah kasih. Orang tua yang bahkan rela untuk mengemis demi untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Saya menyaksikan seorang ayah yang dengan setia, penuh dengan kasih mesra, menuntun dan memapah anaknya yang idiot, abnormal, cacat fisik dan mentalnya, tetapi dipeluknya dengan kasih dan mesra karena dia miliknya. Dan itulah kasih. Dan saya melihat Ibu Teresa pada saat melihat manusia berkelimpangan oleh karena miskin,
dan menderita kusta, dibuang lebih hina daripada anjing-anjing jalanan. Tetapi Bunda Maria menjadi teladan dari Ibu Teresa di India untuk kasih dan demi kasih. Dipeluknya orang-orang yang dianggap menjijikkan itu, ditampungnya. Ini Advent minggu ketiga buat kita, saudara. Kita dipanggil untuk mengalami Allah. Mari kita miliki iman sebagaimana Maria. Aku ini hamba-Mu. Jadilah menurut perkataan-Mu. Dan alami Tuhan. Nah, kita mengalami Tuhan dalam hidup ini, saudara. Kita akan lihat hidup kita adalah untuk kasih dan demi kasih.